Hai, shalom. Peace of Christ, Lovers, back to my channel. Hari ini aku cuma mau bagiin info tentang Holy Land, ya. Perjalanan tour Holy Land itu kamu hanya perlu 5 juta, kamu udah bisa berangkat ke Holy Land. Nah, ini hanya 5 juta aja kita udah bisa berangkat melakukan perjalanan tour Holy Land, ya. Dari Mesir, Israel, bukan dari Mesir, Israel. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, dan Yordania. Nah, ini ada program subsidi tiket. Jadi hanya 5 juta aja kita udah bisa ziarah di Yerusalem. Nah, pendengaran saya, jika bukan bulan depan atau mungkin tahun depan, biayanya udah jadi 6 juta. Jadi segera buruan mendaftar dan juga untuk ya mendaftar ya untuk bisa ikutan. Nah, di sini ada program-program retri dan subsidi tiket FBE, ya, VPE, jadi VPE, Victorian Pilgrimage Education. Jadi itu kita nggak akan ngelakuin retreat itu selama 12 hari di Mesir, terus Israel, Yordania. Seru banget ya, ini mulutnya lagi ada permasalahan ya. Jadi agak sulit kalau ngomong. Nah, ini program untuk mensubsidi biaya keberangkatan peserta sehingga peserta bisa ikut retreat di Yerusalem dengan harga murah dan terjangkau. Nah, untuk harga-harganya itu sendiri, nah, bisa dilihat juga di sini. Seharusnya kita membayar seperti ini. Tapi karena ada subsidi ya dari yayasan lembaga misi ini, yaitu Victory Pilgrimage Education, ya. Jadi kita dapat subsidi tiket. Jadi kalian jangan memandang dari segi tour travelnya, karena hubungan kita nggak ada dengan orang tour, ya, nggak ada hubungan dengan orang travel. Hubungan kita itu langsung ke lembaga misinya, itu lembaga Victory, yaitu hanya dengan membayar 5 juta, terus kita membawa 3 orang dan mereka pun tetap membayar 5 juta, begitu seterusnya. Nah, itu aja sih syaratnya. Jadi memang kita rindu untuk memberkati orang-orang, khususnya orang kita Nasrani, Kristen, untuk kita bisa melakukan perjalanan rohani ini ke Yerusalem, ke Israel gitu. Nah, itu syaratnya apa aja? Ya, yang pasti kita udah punya paspor sendiri ya. Karena paspor tidak ditanggung, jadi biaya tidak termasuk dengan paspor. Jadi paspor kita buat sendiri, tapi soal visa itu semua visa perjalanan selama tur, ya, selama 12 hari, makan, terus ini juga nanti akan saya lampirkan, ya, ya. Jadi ada 18 modul pembelajaran, tidak ada di tur lain, hanya di PPE ini. Jadi pesawat juga kita akan pesawat yang terbaik, terus bisa di setiap negara juga itu sudah ditanggung. Hotelnya itu bintang 4, bintang 5, dengan kondisi satu kamar itu berisi 2 orang, jadi kita nggak akan sempit-sempitan, jadi tenang aja. Terus biaya makan siang, biaya makan pagi, siang, malam, sama air mineral 2 botol per hari itu juga sudah ditanggung. Terus ada modul sertifikat, jadi ini memang pembelajaran, karena kita nggak mau hanya cuman wisata, cuman mau lihat dia cari foto-foto selfie atau video, tapi ini lebih kepada retreat gitu, pembelajaran. Nah, karena memang ini lembaga misi, yayasan misi, memang lembaga seperti kita sekolah gitu, atau dalam 12 hari gitu. Tapi jangan khawatir, nggak ada ujian ya, ujiannya hanya dari Tuhan aja. Terus kita ada asuransi perjalanan grup gitu. Jadi semuanya kita diasuransikan. Modul sertifikat travel bag ya, seperti biasa, seperti yang kalau kita bayar full itu tetap kita dapatkan fasilitasnya. Hanya saja ini hanya 5 juta saja. Nah, biaya yang tidak termasuk adalah yaitu biaya paspor yang saya tadi sudah sampaikan. Paspor itu kita punya sendiri, kita biaya sendiri. Nah, terus sudah gitu tiket kita ke Jakarta, domestik dari Jakarta atau tempat kita masing-masing, karena kita nanti akan berangkat bareng-bareng ke Jakarta gitu loh. Jadi tiket kita itu kita tanggung sendiri ke Jakarta. Begitu juga dari Jakarta pulang. Terus kalau biaya kelebihan bagasi, ya, biaya bagasi itu kan maksimal 30 kilo dan biaya duan gitu. Tapi kalau kelebihan
kelebihan dari 30 kg dan kelebihan dari biaya aduannya itu ya kita bayar sendiri. Jadi pastikan kita nggak usah kebanyakan berat, beban banyak banget kalau memang niat mau bawa banyak oleh-oleh. Oke. Terus kayak biaya pribadi, misalnya laundry, terus bayar TV, terus makanan atau minuman, jajan istilahnya ya, di luar menu yang disediakan atau minibar dan lain-lain kalau misalnya pas di hotel itu, nah ya kita biar sendiri. Oke. Terus tour leader tips gitu ya, kalau misalnya kita ada tips, nah itu kan nanti dari pihaknya itu dan tidak dari kita seperti apa pembayarannya dari satu bus itu. Terus optional tour gitu ya, dan biaya opsi lain seperti unta, delman. Nah itu kan kalau kita memang pengen naik unta, delman itu kan dari pribadi kita masing-masing gitu ya. Nah itu kita bayar sendiri. Jadi itu biayanya itu hanya 5 juta. Itu bisa diangsur 3 kali. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sekarang itu hanya ada baru 2 juta. Ya enggak apa-apa, yang penting kita daftar dulu gitu. Tapi ini syaratnya, dengan bayar 5 juta ini kita enggak langsung berangkat loh ya. Namanya juga kita disubsidi, itu artinya kita nunggu setelah setahun kemudian. Jadi misalnya daftar sekarang bisa kemungkinan berangkatnya itu, nah itu kan berangkatnya itu ada Februari, Juni, dan November. Februari, Juni, dan November berarti bisa berangkat di bulan Juni, bisa berangkat di November, tergantung dari kita kapan pelunasannya dan juga pas kuotanya gitu. Yang pasti paling lambat itu bulan November sudah pasti berangkat. Bagaimanapun ceritanya, mau misalnya kita bayar sekarang November ya tetap November, atau kemarin itu bulan Agustus ya berangkatnya November, kecuali kemarin bulan Juni ya berangkatnya Juni, tapi bisa juga minta di November kalau itu tergantung dari keinginan kita. Tapi yang jelas dalam satu tahun itu kita berangkat 3 kali, memberangkatkan 3 kali, jadi kita tunggu di setelah setahun, tahun depan begitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sudah ada saya sampaikan di video yang sebelumnya ya dari teman saya. Jadi nanti saya ingin saya lampirkan lebarannya. Yang jelas di sini ada orang bilang ada teman yang mengatakan ini too be good to be true. Jadi terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kadang kayak gitu ya, orang nggak terlalu percaya, tapi justru kadang saat kita percaya dengan yang tidak mustahil, justru malah itu mujizat di situ gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bukan tipu-tipu, bukan abal-abal. Jadi buat kalian yang memang ini ya, memang rindu untuk melakukan perjalanan ziarah rohani yaitu ke Yerusalem, melihat riwayat atau keberadaan dulu tentang cerita tentang yang ada di Alkitab itu benar enggaknya atau seperti apa, kalian pikirkan sendiri. Ini hanya dengan 5 juta ya, sebelum saya nggak tahu dengarnya apakah bulan depan November atau tahun depan tonight jadi 6 juta. Jadi ayo buruan, saran saya sih. Jadi nggak usah harus menunggu ada dulu misalnya full gitu 6 juta atau apa 5 juta gitu, nggak usah dulu. Jadi seberapa yang ada, yang penting kalian ibaratnya DP gitu, tapi bawa 3 orang, itu aja saran, gampang ya, nggak dipersulit. Ikut Tuhan itu nggak susah kok, yang bikin susah itu kita sendiri, kan susah susah gampang. Oke, itu aja dari saya. Thank you for watching. Saya dulu, Vanessa Sumarati.